الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الاخلاص في النيه والقول والعمل ونعوذ بك من حال اهل النار امين rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas dalam satu majlis bait-bait syair yang dikenal dengan Muktobo Syahadatain karya Syekh Abdul Ghani Nabulsi Al Hanafi rahimahullah atau kalau tidak selesai sekarang nanti kita lanjutkan ke, pada kesempatan yang lain. pertama yang harus kita pahami bahwa dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalamnya terkandung uh, Poin-poin keyakinan yang wajib kita yakini, sehingga dua kalimat syahadat ini tidak hanya sebuah kalimat yang hanya diucapkan dengan mulut saja, tetapi di dalamnya ada tuntutan-tuntutan yang wajib diyakini adanya. باده حق الله سبحانه وتعالى، باده حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله، اه، مُغطي، وطب... اه، وايْن بَيْتَ بَيْتِ شايره. yang beliau tuangkan dengan judul Muktobo Syahadatain. Dari beberapa poin yang sangat pokok terkait itu. Abiyat fil aqidati lil imam Abdul Ghani al-Nabursi al-Hanafi al, al, al musammatu tu limuktaba al-shahadatain bait-bait menjelaskan akidat ahli sunnah wal jamaah karya Abdul Ghani Al-Syeikh Abdul Ghani al-Nabulusi yang dinamakan dengan buktoboh Al-Shahadatain. Maknanya tuntutan dua syahadat. Baik pertama. Ma'rifatullahi alaika tuftarab bi'annahu la jauharun wa la'arab Ma'rifatullahi mengenal Allah alaika atas mutuf diwajibkan. Di anahu, dengan bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala. La jauharun. Bukan benda. wala arab, Dan bukan sifat benda. Dalam bait pertama ini. Syekh Abdul si, rahimahullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Kecil maupun besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya bukan sifat-sifat benda. Allah bukan benda sehingga sifat-sifatnya pun juga bukan sifat-sifat benda. Alam ini yaitu segala sesuatu selain Allah apapun dia adalah benda-benda. alam yaitu kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Apapun dia adalah benda. Baik benda yang dapat disentuh atau diraba dengan tangan yang disebut oleh para ulama kita dengan hajmun kasif seperti manusia bumi termasuk juga langit dalam hal ini, dan beberapa benda-benda kasih -benda lain yaitu benda yang dapat disentuh atau diraba dengan tangan, dan yang kedua adalah benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, seperti cahaya kegelapan, angin, ruh dan lain sebagainya. Pembagian alam ini kepada benda-benda dalam dua bagian tersebut. Antara benda kasif dan benda lapis diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam firmannya والذي الذي أنزل dalam surat Al-An'am ayat pertama firman Allah لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله segala puji Allah bagi Allah الذي خلق yang telah menciptakan yaitu mengadakan dari tidak ada menjadi ada as-samawati akan langit-langit wal dan bumi. Penyebutan langit dan bumi memberikan isyarat kepada hajmun kasif, yaitu benda yang dapat diraba dengan tangan atau disentuh dengan tangan. wajah zulumat nur dan yang telah menjadikan akan segala kegelapan dan cahaya. Nah, penyebutan dua benda ini az wan nur isyarat kepada hajmun latif yaitu benda yang tidak dapat disentuh atau diraba dengan tangan contoh dalam hal ini disebutkan dalam ayat tersebut yaitu kegelapan dan cahaya Allah pencipta segala sesuatu segala sesuatu selain Allah diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan empat makhluknya yaitu as-samawat wal ardh dan az-zulumat dan an-nur as-samawat wal ardh uh, az-zulumat wan-nur Nah, sehingga memberi isyarat oleh ayat ini terhadap bahwa segala apapun dari seluruh ciptaan Allah ini adalah benda-benda yang tidak lepas dari dua macam benda tersebut antara benda kasif atau benda latif. Seluruh benda-benda tersebut baik benda kasif maupun benda latif memiliki bentuk dan ukurannya masing-masing. Baik yang dengan bentuk kecil seperti zarroh. Itu benda yang sangat kecil, yang tidak dapat terbagi-bagi. Dari sangat kecilnya hingga sampai kepada puncak terkecilnya, hingga tidak lagi dapat dibagi-bagi dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan al-jauharul fardh yang merupakan asal atau pangkal bagi segala jisim jadi jisim itu adalah susunan dari jauhar-jauhar jauhar itu kalau sudah berkumpul dua atau lebih disebutlah dengan jisim. Jadi jisim itu ma min jauharaini fa Adalah sesuatu yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Tubuh kita disebut dengan jisim. Karena tubuh kita tersusun daripada sekian juta jauhar-jauhar. Nah, seluruh uh, benda tersebut, dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu arash dalam hal ini, makhluk Allah yang paling besar bentuknya, dan tidak ada lagi yang lebih besar daripada arash. Semua itu memiliki bentuk dan ukuran masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكُلُّ شَيْءٍ segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan bentuk dan kadarnya masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian, di bait pertama ini, Syekh Abdul Ghani Nabulsi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jauhar, bukan benda, bukan benda kasif, bukan benda lafif dan oleh karena Allah bukan benda maka sifat-sifat Allah juga bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Contoh sifat benda gerak, diam, turun, naik, termasuk memiliki tempat dan arah sesuatu yang memiliki tempat dan arah, mestilah ia itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Nah, jadi sesuatu yang memiliki tempat atau sesuatu yang bertempat dan berada pada arah, mestilah dia itu benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda. Karena itu, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Beberapa bagian dari bait ini kita terjemahkan dan tertuang dalam PDF yang kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dengan judul "Allah ada tanpa tempat". nanti silahkan rekan-rekan bisa merujuk ke sana walaupun walaupun tentu tidak semua bait ini nah kemudian pada bait kedua syaih khamdulillahina Namulsi menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah oleh karena tempat dan arah adalah sifat benda bertempat dan memiliki arah merupakan sifat benda Syekh Abdul Ghani berkata, "Wa laysa yahwihi makanun la wa la tudrikuhu al-'uqulu jalla wa 'ala"Walisayahwihi dan tidak meliputi akan Allah makanun oleh tempat. La tidaklah artinya tidak diliputi. Wa la tudrikuhu dan tidak meraih akan Allah. Al oleh segala akal pikiran. Jalla wa ala, jalla maha Allah wa dan maha suci. Dalam bait kedua ini, Syekh Abdul Ghani Nabursi menegaskan dua hal. Yang pertama, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena kita jelaskan tadi di awal bahwa tempat dan arah adalah merupakan sifat benda. Allah bukan benda, sehingga Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu yang kedua, Syekh Abdul Ghani Nabulsi dalam bait syair yang kedua ini juga menegaskan bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Nah, penegasan ini uh, merupakan uh, ketetapan atau ijma' para ulama kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat diraih hakikatnya, hakikat Allah oleh akal fikiran kita. Sehingga apapun yang terlintas dalam akal dan fikiran kita tentang Allah maka Allah tidak seperti demikian itu. Demikian disebutkan atau dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Juga dikatakan oleh Al-Imam Sawuban Ibn Ibrahim. Zunnun al misri Juga dinyatakan oleh para ulama lainnya. Kalangan para ulama kita. Ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan. Muhammad ma tasawwarta fallaahu bi khilaafi apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah maka Allah tidak seperti demikian itu nah, saya ulang lagi bahwa dalam bait nomor dua ini Syekh Abdul Munin Nabursi menegaskan Allah ada dua pokok penegasan beliau. Allah yang pertama, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Yang kedua, Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Karena apapun yang terlintas dalam pikiran kita mestilah yaitu benda. Mesti yaitu benda atau sifat benda. Nah, maka hakikat Allah tidak dapat diraih oleh akal pikiran manusia. Allah bukan cahaya. Karena cahaya adalah bagian daripada benda latif. Nah, maka itu perhatikan ketika berzikir jangan sampai dibayangkan bahwa Allah sebagai cahaya. Nauzubillah. Orang yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai cahaya atau sinar maka berarti dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala la tablughul awham wala tudrikuhul afham tidak dapat diraih oleh segala prasangka dan pikiran tidak dapat diraih oleh hayalan-hayalan atau gambaran-gambaran akal manusia itulah makna yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Nabusi mengatakan wala tudrikuhul Lanjut, nomor tiga. او رقم نمر... يا بيت رقم 3 الشيخ عبد الغني بركاته لا ذاته يشبه للذوات ولا حقت صفاته الصفات لا ذاته تدا ذات على الله يشبه من يروي للذوات بغسل That Allah artinya hakikat Allah. Nah, ini bagian yang harus kita pahami, penting untuk dicatat. Zatullah hakikat Allah. Hakikat Allah. Beda dengan ketika dikatakan zat manusia. Zat Zaid misalkan. Zat Fulan. Maka yang dimaksud adalah tubuhnya jismuhu tubuhnya atau fisiknya Adapun ketika disebut zatullah tidak boleh dikatakan fisik tidak boleh dikatakan baginya tubuh tidak boleh dikatakan baginya jisim tapi makna zatullah ai haqiqatullah hakikat Allah zat Allah atau hakikat Allah tidak menyerupai segala benda-benda tidak menyerupai segala zat-zat makhluknya Nah tadi di bait pertama sudah kita kutip atau sudah kita singgung Allah bukan benda karena itu maka Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran Nah sehingga zat Allah Maha suci daripada susunan-susunan. Maha suci daripada anggota-anggota badan. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah anggota-anggota tubuh seperti kepala, mata, dalam pengertian anggota badan, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Allah Maha Suci daripada anggota-anggota badan baik anggota badan kecil yang disebut dengan al adawat juga masukci daripada anggota-anggota badan yang besar seperti kepala, tangan disebut dengan al a'dha nah, Allah mahasuci dari segala susunan-susunan dan anggota-anggota badan anggota badan yang besar maupun anggota badan yang kecil. Nah ini makna la dzatuhu syibhu lidzawati wa la hakat sifatuhu sifati wa la hakat dan tidak menyerupai. Hakat artinya syabahat fil mabid. Hakat ay syabahat Wala hakat dan tidak menyerupai sifatuhu oleh sifat-sifat Allah. As-sifati akan segala sifat-sifat benda. Allah memiliki sifat-sifat dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Daripada hadis-hadis yang sahih tentu dalam hal ini. Namun sifat-sifat Allah tersebut Bukan dalam makna sifat-sifat benda. Bukan dalam makna sifat-sifat tubuh. Nah, karena itu tidak boleh difahami misalkan penyandaran kata abduhik kepada Allah tidak boleh difahami dalam makna tertawa. Penyandaran kata ayun kepada Allah. Ayun itu zaman dari ain. Sebutkan dalam Al-Quran firman Allah tajri bi ayunina tentang perahu Nabi Nuh alaihi salam sebutkan tajri berjalan perahu Nabi Nuh bi ayunina. ayun di sini tidak boleh difahami dalam makna anggota badan. Tetapi makna ayun di sini adalah dalam makna al-hifzu war Demikian pula dengan beberapa eh uh Loh, Pak zoom, Pak sebentar sedang zoom halo dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat yang disebut dengan ayat-ayat uh, mutasyabihat Penyandaran kata istawa kepada Allah bukan dalam makna sifat benda, sehingga firman Allah dalam Surat Toha ayat 5, misalkan, alal istawa. tidak boleh difahami dalam makna duduk atau bertempat atau bersemayam, karena itu adalah sifat benda. Tidak boleh dinisbatkan atau disandarkan sifat benda semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat kebendaan semacam itu. Tetapi makna istawa dalam ayat ini adalah dalam makna qahara wa haymana wa Artinya menguasai. Kata istawa dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah Al-kohar. Menguasai. Dan pemaknaan demikian itu sesuai bagi keagungan Allah. Bagi kesucian Allah. Karena Allah sendiri diantara namanya adalah Al-kohar. Artinya yang maha menguasai. Yang maha menundukkan Atau Al-kohir. Sama maknanya. Nah, jadi kalau istawa dimaknai dengan koharok sesuai bagi kesucian dan keagungan Allah. Dan itu makna yang benar bagi istawa daripada dimaknai dengan istakorro atau bersemayam. Pemaknaan dengan istakorro atau bertempat, pemaknaan yang rusak. Karena istikror bertempat atau bersemayam, itu adalah sifat yang khusus berlaku bagi benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari sifat-sifat uh, kebendaan semacam itu. Nah ini yang dimaksud dengan wala hakat sifatuhus sifati. Nah di bait nomor tiga ini Syekh Abdul Manin Sih menegaskan uh, daripada inti tauhid bahwa zat Allah bukan sebagai benda dan sifat-sifat Allah bukan sebagai sifat-sifat benda. Lanjut. Berikutnya bait nomor 5. الشيخ عبد الغني النابلسي بركاته فهو القديم وحده والباقي في القيد نحن وهو في الاطلاق وهو السميع والبصير لم يزل بغير ما جريحة وفي الأزل Fahuwa qadimu Fahuwa Allah Al-qadimu Yang tidak bermula Al-qadim Yang tidak bermula Wahdahu hanya dia Allah Yang memiliki sifat al-qidam Demikian itu yang tiada bermula Hanya Allah Dan segala sesuatu selain Allah Memiliki permulaan Fahuwa qadimu wahdahu wama siwaahu fawal qadim wama siwaahu haditsun wa huwal khaliqu wama siwaahu makhluq an ya allah yang qadim yang tidak bermula dan segala sesuatu selain allah haditsun itu baharuf fa huwal khaliqu dan hanya dia allah al khaliqu yang menciptakan yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada wa siwahu dan apapun segala sesuatu selain Allah makhlukun itu makhluk yang ciptaan Allah Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada nah kata kodim ini dengan makna demikian itu dengan makna tidak ada permulaan bagi keberadaannya hanya milik Allah hanya milik Allah, catatan penting apabila ada orang berkeyakinan atau mengatakan bahwa ada sesuatu selain Allah yang kodim, dalam makna tiada bermula seperti pendapat, kaum filosof terdahulu yang mengatakan bahwa alam ini kodim kata mereka baik dengan jenisnya atau dengan materinya baik materinya atau jenisnya sama-sama kodim ya, menurut orang-orang filsafat terdahulu orang yang berkeyakinan demikian ini eh, maka rusak akidahnya bukan orang mukmin sebab berarti dia menetapkan adanya sifat ketuhanan kepada selain Allah. Demikian pula pendapat orang yang mengatakan bahwa alam ini kodim tidak bermula dari segi jenisnya saja, walaupun dia mengatakan dari segi materinya baru, tapi dia mengatakan dari segi jenisnya kodim, maka ini orang juga rusak akidahnya, bukan orang mukmin. Nah, pada eh, nomor dua ini, tadi orang-orang filsafat klasik terdahulu, seperti misalkan Aristoteles, Socrates, dan lain-lain, mengatakan alam ini kodim, ada bermula dengan jenis dan materinya. Nah, ada sekelompok al-falasifah al-mutaakhirun. Orang-orang filsafat belakangan datangnya atau katakanlah orang-orang filsafat kontemporer yang mengambil separuh kesesatan al-falasifah al-mutaqaddimun, filsafat klasik itu tadi, yang datang belakangan mengatakan alam ini kata mereka kodim dari segi jenisnya saja. Adapun dari segi materinya baharu. Nah, dua pendapat ini baik al-falasifa al-mutaqaddimun dan al-falasifa al, al mutakhirun yang berpendapat seperti itu yang mengambil separuh dari kekufuran daripada kepada sifat ngodimun disepakati oleh para ulama kita adalah bukan orang-orang mukmin mereka semua dihukumi kafir karena menetapkan sifat ketuhanan kepada selain Allah. ini merupakan konsensus para ulama kita terkait kekufuran orang berkeyakinan demikian itu tadi, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Badruddin Azhar zarqashi dalam kitab Tashnif Al-Masami' bi Jam'il Jawami'. Jadi dua kelompok tersebut baik Al-Mutaqaddimun Al-Falasifah Al-Mutaqaddimun atau Al-Falasifah Al-Mutaakhirun Nah, mereka yang berkeyakinan seperti tadi itu mengatakan bahwa ada sesuatu selain Allah yang kodim yang tiada bermula. Ini orang dihukumi kafir. Nah, di antara faham yang kedua yang mengatakan bahwa alam ini dari segi jenisnya, kodim tiada bermula. Adalah pendapat yang diambil, ini pendapat rusak, batil, pendapat kufur. Pendapat ini diambil dan diyakini oleh Ibnu Taimiyah, termasuk di dalamnya diambil oleh eh, Al-Farabi Ibnu Sina. Nah, Ibnu Taimiyah seperti dia tuliskan dalam banyak karyanya ada banyak karyanya, lebih dari lima buah karya yang di dalamnya secara tegas mengatakan bahwa alam ini menurutnya kodim tiada bermula dari segi jenisnya. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak demikian itu. Kembali lagi kepada bait Syekh Abdul Manin Nabulsi. Fahuwal qadimu wahdahu maka hanya dia Allah al-qadim yang tiada bermula. Wahdahu hanya dia Allah. Yang dimaksud al-qadim di sini dalam makna tiada bermula. Nah, adapun qadim dalam makna eh uh, dalam makna sudah sangat tua. Itu biasa dipakai dalam bahasa Arab dan disandarkan bagi makhluk. Misalkan bangunan tua disebut dengan dina'un qadim. Bukan dalam makna kodim di sini, dalam makna tiada bermula, bukan. Tapi dalam makna sudah tua sesuatu yang telah lewat kepadanya tahun-tahun yang sangat panjang artinya sudah sangat tua dalam bahasa Arab biasa dipakai seperti itu dalam Alquran Allah berfirman tentang bulan beredar berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain itu dari mulai hilal yaitu bulan sabit kecil kemudian tanggal makin tua itu hilal semakin besar tanggal 3 4 5 makin besar makin besar tanggal 13 bulan 14 bulan menjadi badar jadi kalau bulat namanya purnama bahasa Arabnya disebut dengan al badar tapi kalau hilal disebut bulan sabit nah kemudian makin tua itu tanggal 17, 18, 19, mengecil lagi. Mengecil lagi, menjadi hilal kembali, terus semakin kecil, semakin kecil. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal-qamara qadarnahu manazila hatta ada khala qadim. Jadi bulan itu memiliki manzilah-manzilah, memiliki bentuk ukuran, masing-masing yaitu berubah-berubah dari hila mungkin besar hingga kemudian jadi badar. Kemudian kembali lagi hatta ada sudah bulat kemudian hatta ada kemudian kembali, kembali lagi menjadi hilang kalau urjun seperti kelopak kelopak yang misalkan buah-buahan palem atau misalkan kelapa ketika muda di dalam kelopaknya itu apa namanya kelapanya masih kecil-kecil gitu atau bakal buah kelapa itu yang ada di dalam kelopak ya, begitu kelapanya keluar ini penutupnya dia akan semakin tua dan bengkok seperti ini seperti ini seperti apa hilal itu tadi atau hilal seperti kelopak kelapa kelopak ini itu hatta ada sehingga kembali itu bulan kalau urjun seperti orjun kelopak kelopak dalam itu tadi semacam buah-buah palem kurma atau semacam itu ada kelopaknya atau palem buah-buah palem yang lain nah disebutkan dalam ayat ini al qadim yang tua al urjunil qadim kal urjun il qadim seperti urjun yang qadim yang tua nah jadi penyebutan qadim boleh disandarkan bagi makhluk tetapi dengan makna yang berbeda dengan makna kodim yang disandarkan bagi Allah kodim pada makhluk artinya apa? Nah merat sesuatu yang telah lewat kepadanya tahun-tahun yang panjang atau dalam makna literalnya tua sudah tua Nah, adapun kodim yang disandarkan bagi Allah yaitu maknanya la bidayata liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi keberadaannya. Dan kodim dalam makna ini, dalam makna la bidayata liwujudihi hanya milik Allah. Hanya milik Allah, tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Apabila ada orang mengatakan kodim terhadap makhluk apapun makhluk ini dengan makna la bidaya dengan makna tidak ada permulaan bagi wujudnya maka ini orang dihukumi kafir. Nah kemudian berikutnya kata kodim itu sinonim atau muradif atau semakna dengan kata azali. Azali. Kata azaliyun yang disandarkan bagi Allah maknanya sama dengan qadim yaitu la bidayata li wujuduhi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya. Nah, azali ini juga kadang dipakai bagi makhluk disandangkan atau disandarkan bagi makhluk binaun azaliyun seperti dalam kamus eh uh, uh, tajul arus karya lugawi seorang pakar bahasa yaitu al-hafiz Muhammad Murtadzu mengatakan al bina al haramani binaani azaliyani dua bangunan piramid di Mesir binaannya adalah dua bangunan azaliyani yang azali kedua nah, yang maksud azali di sini artinya sudah sangat tua nah jadi kata al azali sama maknanya dengan al qadim disandarkan bagi Allah dalam makna la bidaya ta biduhi dan itu hanya milik Allah. Tapi juga kadang dipakai bagi makhluk atau biasa dipergunakan bagi makhluk tetapi dengan makna yang berbeda, yaitu dalam makna sudah sangat tua. Nah, al-qadim dan al-azali ini juga sinonim maknanya dengan al-awwal al-awwal. Allah berfirman, huwal al Al-awwal al bagi Allah disebut dengan awaliyah mutlaqah. Apa itu awwaliyah mutlaqah? Artinya keberadaan tanpa permulaan. Jadi penyebutan al-awwal bagi Allah dalam ayat ini maknanya sama dengan al-qadim dan al-azali artinya la bidaya tadi wujudi yaitu ada tanpa permulaan Adapun awal pada makhluk maka ia itu awal nisbi terikat waktu terikat zaman awal nisbi itu adalah duluan dibanding yang datang belakangan nisbi seperti misalkan saya masuk ke zoom ini duluan ketika saya duluan atau terdahulu, itu yang dimaksud dibanding dengan orang yang di belakang saya. Tapi bagi orang yang di depan saya, maka saya adalah terbelakang masuknya. Yang di depan saya terdahulu dibanding saya. Nah, itu disebut dengan awal nisbin. Dan awalnya pada makhluk itu terikat dengan waktu dan zaman. Sehingga disebut dengan awaliyah nisbiyah. Tapi kalau pada hak Allah awaliyahnya disebut dengan awaliyah mutlak, tidak terikat oleh waktu dan zaman, dan maknanya adalah lebih di wujudihi ada tanpa permulaan. Nah jadi ada tiga dengan makna yang sama, tiga eh, kalimat ini. Yaitu makna al-Qadim, yaitu lafaz al-Qadim, kemudian al-Azali, dan al-Awal. Bagi Allah, maknanya sama artinya "la bidayata diwujudihi, yang e, tidak ada permulaan bagi wujudnya, dan makna ini hanya milik Allah. Tidak boleh makna tersebut disandarkan kepada selain Allah. Lanjut. Wal baqi dan dia Allah al baqi. Al baqi yang tidak memiliki penghabisan. La nihayata li wujudihi. Al baqi maknanya uh, sama dengan al abadi pada hak Allah al-baqi sama dengan al-abadi. Nah, pada hak Allah al-baqi dan al-abadi artinya yang tidak memiliki penghabisan, tidak punah, tidak habis. Lanjut, fil qaydi nahnu dalam ikatan nahnu kita wahwa dan dia Allah fil dalam mutlak secara mutlak. Yang dimaksud al baqo sifat baqa bagi Allah adalah baqa yang mutlak. Disebut dengan baqaun zatiyun yaitu baqa yang uh, la syai' au jabalahu tidak ada suatu apapun yang menetapkan sifat bako tersebut baginya. Saya ulang lagi. Ini disebut dengan bako undati, Artinya tidak ada suatu apapun yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Bagi Allah. Nah sehingga berbeda dalam hal ini dengan bakoknya surga dan neraka bakoknya atau kekalnya surga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Wajib kita berkeyakinan bahwa surga dan neraka kekal. Tidak punah. Tanpa penghabisan. Sebutkan dalam hadis Rasulullah, bahkan juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Berulang firman Allah menyebutkan khadidina fiha Lalu dalam hadis Rasulullah ada banyak yang menyebutkan bahwa surga juga neraka kekal selama. Nah, kekalnya surga dan neraka itu bi illahi karena dibakokkan, dikekalkan oleh Allah bagi keduanya. Nah, inilah pengertian fil qaidi. Bahwa dalam ikatan. Adapun bakwonya Allah tidak ada yang menetapkan sifat bakwa tersebut baginya. Adapun surga dan neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah nah, sehingga terbedakan antara bakwonya Allah dengan bakwa uljannati wanar dengan kekalnya surga dan neraka. Nah sehingga di sini tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur keserupaan kesamaan antara Allah dengan makhluknya sama sekali tidak karena maknanya berbeda nah jadi saya ulang lagi sifat baka Allah disebut dengan baka undatiun itu eh, baka dati tersebut maknanya yaitu la syai'a aujab lahu dzalika tidak ada sesuatu apapun yang menetapkan sifat baka tersebut baginya adapun surga dan neraka baka maka keduanya karena dikekalkan oleh Allah. Nah, dari segi akal, dari segi akal, surga dan neraka seandainya punah. Dari segi akal, seandainya punah, maka dapat diterima. Akal kita dapat menerima. Mengapa? Karena keduanya memiliki permulaan diciptakan oleh Allah. Dan sesuatu yang memiliki permulaan dapat diterima jika keduanya memiliki penghabisan. Dapat diterima. Karena hakikatnya dia makhluk. Tetapi karena Allah mengekalkan keduanya, maka keduanya tidak punah. Nah begitu. Adapun katanya Allah wajib aklan secara akal wajib akal kita menetapkan bahwa Allah kekal. Mustahil Allah punah. Nah begitu. Jadi surga dan neraka secara akal umpama punah. Dapat diterima. Tetapi tentu tidak punah. Karena dikekalkan oleh Allah. Nah, sehingga dengan penjelasan ini menjadi nyata perbedaan antara Bapak Allah dengan Bapak Uljan Nabi Nah, Orang yang berkeyakinan bahwa kehidupan akhirat itu akan punah, misalkan ada orang berkeyakinan bahwa surga akan habis atau neraka akan punah, ini orang rusak akidahnya, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis-hadis Rasulullah, dan ini orang dengan kesepakatan para ulama dihukumi kafir. Saya ulang lagi. Apabila ada orang berkeyakinan bahwa neraka akan punah, atau surga akan punah, atau mengatakan bahwa kehidupan akhirat tidak kekal, ini orang merusak akidahnya. Ini orang eh, bukan orang bukti. Nah, di antara pendapat yang rusak seperti ini, pendapat rusak seperti ini, itu diambil oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan. Dalam karya-karyanya sendiri. Dan itu bisa dilacak. Lebih dari lima karyanya. Menetapkan, menegaskan. Bahwa neraka. Kata Ibnu Taimiyah. Akan punah. Dan siksaan terhadap orang-orang di dalamnya. Akan habis. Selesai. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak. Karena itulah para ulama kita yang di zaman Ibnu Taimiyah sendiri sejaman dengan Ibnu Taimiyah ulama besar ulama terkemuka imam mujtahid yaitu al-imam taqiyuddin as-subki menulis risalah berjudul al-i'tibar di baqa'il jannati wan nar isinya bantahan terhadap Ibnu Taimiyah Nah, pendapat rusak ini, pendapat rusak Ibn Utaimiyah, yang mengatakan bahwa neraka akan punah di zaman kita sekarang juga diikuti oleh orang-orang Wahabi. Dalam karya-karya mereka, mereka mengatakan bahwa neraka akan punah. Nauzubillah. Ini salah satu dari sekian banyak kesesatan ajaran Wahabi. Mereka mengatakan bahwa neraka akan punah. Na'udzubillah. Nah rekan-rekan sekalian. Jadi pahami pada bait nomor lima ini. Bahwa Allah Maha Kekal. Lalu kemudian kita juga mengatakan surga dan neraka kekal. Bukan berarti kekal Allah dengan kekalnya surga dan neraka itu sama. Tidak tidak sama sekali berbeda jadi nah jadi bako Allah disebut dengan bako undati. adapun baqanya surga dan neraka di illahi hilahuma karena dibakokkan oleh Allah saya kira sampai eh, bait nomor lima saja Insya Allah nanti dalam kesempatan lain atau minggu depan mudah-mudahan kita punya umur berjumpa kembali mohon diingatkan nanti kita lanjut di bait nomor 6 insyaallah kita share uh, uh, slide-nya ini atau page-nya ini di ruang whatsapp insyaallah saya kira uh, ini saja yang saya sampaikan mudah-mudahan uh, berikan manfaat من أف نهل ثلاثا أو نصلي على النبي ثلاثا تهليل صلوات أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi fi li wali wa li walidayya wa li mu'minin wa li mu'minat. Itu di ruang chat itu ada uh, silakan dibaca itu ada catatan. Saya ingin menyapa ini rekan-rekan ini. Waduh. Umi Mardiah di, di mana ini posisi? Waduh. Di Swiss atau di mana ini? Ini dari mana lagi ini? Rekan-rekan. Aduh, ada Bang Ujang. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bismillah. Kemudian kita punya umur, uh, punya umur dan kita berjumpa kembali. Adanallah ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.